SIMH, tokoh pemuda Jakarta Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Jakarta Barat dan kaum pemuda. Marilah di bulan suci Ramadan ini kita mengisi nilai-nilai religi agama di lingkungan masing-masing dengan perbanyak tadarus, tarawih bersama, membantu kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, dan tentunya berzikir di setiap harinya agar mendapat syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu, saya menghimbau dengan maraknya isu akan terjadinya demo 11 April di hari Senin nanti, saya mengajak seluruh masyarakat Jakarta Barat khususnya untuk tidak ikut aksi, dikarenakan merugikan banyak orang lain, saudara-saudara kita yang beraktivitas. Marilah di tanggal 11 nanti kita isi kegiatan kita dengan banyak tadarus, berzikir dan aktivitas seperti biasa di hari-hari normal. Serahkan semua itu kepada wakil rakyat kita di DPR. Insya Allah aspirasi kita akan tersampaikan ke pemerintah. Itu saja dari saya. Mari sekali lagi kita jaga nilai-nilai Ramadan ini dengan penuh kebaikan dan penuh kemaslahatan untuk umat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.